Pengadilan Agama Situbondo melakukan pencanangan zona integritas sejak 2019. Sejak itulah, kami semua berkomitmen untuk bersama membangun zona integritas. 3 tahun kami berjuang bersama, berubah menjadi lebih baik, tumbuh, belajar, dan berkembang bersama. Kami pernah mengalami kegagalan. Bukan, itu bukan kegagalan, tapi merupakan proses dari pembelajaran. Karena kesuksesan adalah pilihan kami, dan kami akan terus perjuangkan pilihan itu. Didampingi dan dibimbing oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, kami terus belajar dan belajar. Menghidupkan kembali media sosial, melakukan evaluasi dan monitoring di segala bidang, menanamkan perubahan mindset dan culture set melalui apel rutin, memilih agen perubahan dan pegawai berkinerja terbaik, saling belajar dan berdiskusi bersama demi memantapkan diri menuju penilaian nanti. Pengadilan Agama Situbondo melakukan kerjasama dengan beberapa mitra kerja untuk menciptakan pelayanan yang prima. Bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Situbondo serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo untuk layanan siap paduka. Demi mempermudah para pencari keadilan di PA Situbondo untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan. Bekerja sama dengan Kementerian Agama Situbondo untuk aplikasi Siap Sedia. Bekerja sama dengan Bank BRI Situbondo untuk pembayaran perkara. Bekerja sama dengan PT Pos Indonesia Cabang Situbondo untuk layanan PNBP, Nazegel, serta pengiriman produk pengadilan. Bekerja sama dengan LKBHI IIN Jember untuk layanan pos bantuan hukum, serta bekerja sama dengan kantor pertanahan untuk percepatan penetapan ahli waris, serta sita dan eksekusi. Tidak sampai di situ saja, kami kompak bersatu untuk meningkatkan sarana dan prasarana untuk kenyamanan publik. Pengadilan Agama Situbondo juga menjemput bola kepada para pencari keadilan
dengan melaksanakan sidang isbat nikah terpadu. Bersama dengan Kementerian Agama Kabupaten Situbondo, serta Dispenduk Capil Kabupaten Situbondo, dan Kantor Kecamatan Asem Bagus. Mendekatkan dan mempermudah para pencari keadilan untuk melakukan sidang, serta mendapatkan buku nikah sekaligus dokumen kependudukan di satu tempat. Kegiatan yang lain yaitu sidang di luar gedung dan pengambilan produk pengadilan. Masyarakat sekitar tempat sidang luar gedung berlangsung bisa sidang sekaligus mengambil produk pengadilan di sana. Selain implementasi dan usaha yang terus dilakukan, kami juga berusaha untuk mengetuk pintu langit dengan meningkatkan kegiatan berbagi kepada sesama, serta meningkatkan ibadah, berdoa bersama, dan melakukan istighosah rutin. Karena kami percaya, doa-doa dari mereka semua juga bisa mempermudah jalan kami menuju kesuksesan. Delapan inovasi pengadilan agama Situbondo. Siapa duka sistem integrasi data pengadilan agama dan Dukcapil. Sabto, sistem antrian pelayanan terpadu dan online. Masyarakat bisa antri pelayanan dari mana saja. Siap sedia sistem informasi perkara perceraian dan validasi akta cerai yang berbasis web. Digebuk buku tamu digital disertai foto, identitas, serta notifikasi kepada pimpinan. Besanan pemberian kompensasi pelayanan apabila pemberian layanan lebih dari 10 menit. Pasti pelayanan tanpa jam istirahat. Pikat pelayanan dengan ID card untuk mencegah praktik calo dan mengurangi kerumunan di ruang pelayanan. Miselin, Miss Service Excellent yang membantu dan mengarahkan para pihak serta mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Saya sangat mengapresiasi MOU yang dilakukan antara Pengadilan Agama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo dengan inovasinya yang bernama Siap Paduka, sistem integrasi pengadilan agama dan data kependudukan yang memberikan layanan yang sangat mudah kepada masyarakat yang memerlukan, sehingga ketika ada perubahan status dalam dirinya, maka yang bersangkutan sudah tidak usah lagi datang ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, tetapi setelah selesai akte cerai sudah dimiliki, maka akan mendapatkan KK baru, KTP baru dengan status yang baru. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Mari kita dukung berbagai pelayanan yang terbaik sebagaimana yang menjadi jargon pemerintah Kabupaten Situbondo, yaitu PAKEM. Pelayanan aktif, kreatif, efektif, dan efisien serta memuaskan. Mengucapkan selamat dan sukses kepada kawan-kawan di PA Kabupaten Situbondo atas inovasi yang telah diterapkan di PA, yang salah satunya berupa aplikasi yang berbasis web yang berfungsi memberikan informasi kepada Kepala Kepala Kecamatan se-Kabupaten Situbondo terkait dengan keaslian surat atau akta cerai. Mudah-mudahan dengan inovasi ini, PA ke depan menjadi lebih baik
dan bisa menjadi pelayan terbaik untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Situbondo. Kemudian yang kedua, kami juga ucapkan selamat kepada kawan-kawan di PA Kabupaten Situbondo ini yang telah memberikan laporan terjadinya perceraian yang ada di wilayah Kabupaten Situbondo ini kepada Kepala KUA yang sudah berupa informasi berupa elektronik. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo bisa melaksanakan kerjasama dalam rangka penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja untuk melayani masyarakat agar masyarakat menjadi senang. Jadi kepengurusan dokumen adminduk yang melibatkan kerjasama ini dengan Pengadilan Agama yaitu kita berusaha untuk mempercepat dan mempermudah kepada masyarakat untuk segala pengurusan dokumen adminduknya. Pengadilan Agama Situbondo pantas memperoleh WBK. Kami untuk melayani pelanggan atau untuk melayani masyarakat. Jadi kantor pos dan Pengadilan Agama ini misi-misinya sama, yaitu melayani masyarakat. Jadi semoga dengan kolaborasi kita bisa bersinergi nanti ke depannya untuk jauh lebih baik lagi dalam melayani masyarakat. Terima kasih kepada Pengadilan Agama Situbondo, mantap. Baik, terima kasih Pengadilan Agama, mantap. November 17, 2021. Tiba saatnya Pengadilan Agama Situbondo melaksanakan des evaluasi bersama Kemenpan RB melalui Zoom meeting. Tim Penilai Nasional, sebelum menyampaikan implementasi pembangunan ZI di PA Situbondo, kami ingin menyampaikan JIL dulu. Terima kasih. Semangat pagi! 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 Luar biasa! Pengadilan Agama Situbondo melayani secara santri, santun, akuntabel, nyaman, transparan, ramah, inovatif. Dengan semangat yang luar biasa, proses des evaluasi berjalan lancar hingga selesai. November 20, 2021 merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh kami semua. Pengadilan Agama Situbondo mendapatkan undangan untuk menghadiri apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas menuju WBK WBBM secara virtual.
bersama dengan 43 unit kerja Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Situbondo berhasil meraih predikat wilayah bebas dari korupsi di tahun 2021. Bangga, haru, menjadi satu di hari itu. Alhamdulillah, di tahun 2021 ini, kami telah memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi. Keberhasilan kami merupakan amanah baru dan awal dari langkah kami untuk menuju WBBM di tahun 2022. Amin, amin, ya robbal alamin.